Atau opsi 4, satu outfit plus satu equipment card, yaitu senilai 1250 dengan total 40.000 kristal spending ya. Iya, oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan yep, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Oke, event spending, yang dimana event ini bertujuan untuk menghabiskan atau kalian itu harus membakar kristal kalian, teman-teman. Nah, di sini Bang Wizi akan jelasin beberapa item yang bisa kalian tukarkan. Jadi di sini kalian harus prepare sekarang, pikirkan dari sekarang matang-matang, dan siapkan kristalnya juga dari sekarang. So, pertama-tama yaitu kalian bisa mendapatkan outfitnya si Aichan atau Lambda ini, teman-teman, dengan senilai 500 item ini. Nah, kalau di sini kan bentuknya headphone ya, atau kayak headset, jadi kita sebut aja 500 headset lah, atau headphone. Nah, bagaimana akumulasi dalam pengambilan atau mendapatkan headphone ini, teman-teman? Berapa yang harus di spending? Nanti Bang Mizi jelaskan di akhir ya. Oke, lanjut, di sini akan ada yang namanya outfit dengan nilai B-chips ya, atau yang bisa kalian beli pakai B-chip. Nanti kalian bisa tukarkan pakai 500 headphone ya. Jadi kalian bisa pilih salah satunya. Seperti ada Paropelis, Teresa, Raven, dan Bronya. Jadi kalian itu warekosu deh ya di versi ini. Lanjut untuk penukaran spending yang menurut gue di luar nalar, teman-teman, yaitu S-Rank Selector, yang dimana kamu bisa pilih S-Rank karakter yang ada di Honkai Impact, seperti Mobius, terus Durandal Equinox, dan yang terakhir ini ada si Hatcher of Origin. Aduh, Mei gua diobral lagi, diobral lagi. Paling benci dah gua dah kalau misalkan Mei Senpai ini diobral lagi, diobral lagi. Nah, ini nukerinnya itu sekitar 1800 headphone ya, atau headset nih guys. Cukup besar juga ya, cuman buat nukerin S-Rank doang nih. Nah, apakah worth it? Nanti Bang Wizi akan jelasin di akhir juga ya. Lanjut, yaitu stem, teman-teman, yang dimana kamu bisa menukarkan stem karakter S-Rank yang udah kamu punya dengan 500 headphone atau headset nih, teman-teman. Jadi nanti kamu tinggal pilih-pilih aja. Di sini ada Mobius, ada HOT, ada Lee Susang, dan ada Rita, teman-teman. Dan itu seharga 500 headphone ya, atau headset. Lanjut, di sini kamu bisa menukarkan bonus exchange card atau tiket spesial yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan equipment yang sangat-sangat langka. Oke. Dengan senilai 750 headphone atau headset. Nah, untuk salah satu contohnya penukaran equipment itu ada senjatanya Paropelis, ada Bastet ya, ada senjatanya Durandal Equinox ya, stigmatanya juga, dan senjatanya Eden, teman-teman. Jadi banyak sekali ya yang bisa kalian tukarkan. Nanti lebih lengkapnya nanti Bang Wizi akan jelasin deh. Lanjut, di sini juga ada beberapa material yang lainnya yang bisa kamu tukarkan, seperti fragmentnya Prometheus, ada Taurus juga, ada stabilizer ya, dan ada booster untuk ngeskip. Well, sebenarnya kalau untuk hal ini kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sih. Oke, lanjut untuk mekanisme spending eventnya. Ketika kalian menggunakan kristal, misal 280 kristal, kalian akan mendapatkan 9 headphone atau headset. Begitu juga dengan seterusnya, teman-teman. Jadi ini benar-benar menggunakan kristal kalian ya, di spend atau dikeluarkan lah, entah itu buat gacha, entah itu buat yang lainnya, teman-teman. Hingga mentok 40.000 kristal. Total yang bisa kalian dapatkan ketika kalian gacha 40.000 kristal yaitu sekitar 1290 headset ya. Nah, sedangkan untuk mendapatkan outfitnya Aichan aja kalian butuh 500 hitpoint. Jadi sekitar kalian harus itu nge-spend 16.800 baru kalian akan mendapatkan outfitnya Aichan. Dan itu ada kembaliannya 40 headset ya, teman-teman. Tapi berbeda lagi kalau misalkan kalian ngincer yang lainnya. Jadi tinggal kalian hitung-hitung aja gitu loh. Kalian mau incer apa, silakan kalian siapin kristalnya dari sekarang. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi yang mengenai exchange tiket ya, yang spesial itu, ini adalah listnya, teman-teman, untuk equipmentnya. Di situ ada Echo Paradise, Handle, Bastet, Ragna ya, dan sebagainya. Ada Linnaeus, ada Paganini, Bronya. Pokoknya stigmata-stigmata ini sangatlah luar biasa banget, teman-teman. Ada banyak, dan senjatanya pun ada banyak. Tinggal kalian pilih aja. Nah, seperti yang Bang Wizi katakan tadi, kalau kalian pengen nukerin exchange card itu kan harus mengeluarkan 750 headset ya, teman-teman. Atau senilai setara
kalian itu harus gacha 25.200 kristal ya, yang harus kalian keluarkan. Baru kalian akan mendapatkan 810 headset ya, dan itu ada kembaliannya. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah S rank card-nya ini, teman-teman, yang dimana harganya 1.800 dan sedangkan ini hanya bisa mentok 1.290. Ini aneh banget sih. Bang Wizi juga agak bingung mekanismenya gimana ini. Mungkin nanti saat rilis Bang Wizi akan jelasin lagi deh. Ini soalnya untuk S rank card-nya aja 1.800 cuy, mahal banget. Dan ini kayaknya nggak worth it guys untuk kalian pilih. Nah, di sini bahkan ada beberapa plan yang mungkin kalian bisa jadikan patokan, teman-teman. Kalau kalian ngambil outfit ya, berarti kalian itu harus menyiapkan 500 headset ya. Dan itu kalian harus menyiapkan 16.800, teman-teman ya, atau 14.000 kristal dan 10 tiket dorm buat kalian gacha atau buang-buang ya. Kalau kalian ingin incer equipment, kalian harus siap 750 headset dan kalian harus menyiapkan 25.200 kristal atau 22.400 plus 10 tiket dorm. Kalau pengen incer 2 outfit, kalian harus mencapai 1.000 headset atau sekitar 33.600 kristal spending, atau juga 30.800 kristal plus 10 tiket dorm. Atau opsi 4, satu outfit plus satu equipment card, yaitu senilai 1.250 dengan total 40.000 kristal spending ya. So, intinya buat kalian yang pengen gacha spending, siapin aja kristalnya dari sekarang semampu kalian deh. Siapin dan jangan keluarkan dari sekarang ya. Nanti aja di versi 6.6 kalian keluarin deh tuh kristalnya, kalian gacha dan kalian buang-buang deh tuh ya. Lumayan banget hadiahnya. Bahkan di sini untuk S rank card dan stem atau dua equipment card itu sangat tinggi sekali harganya, teman-teman. Dan itu tidak direkomendasikan ya. Jadi untuk stem dan S rank ini memang ya sangat mahal ya guys ya, dan itu tidak direkomendasikan. So, seperti itu dia teman-teman untuk beberapa penjelasan mengenai event spending ini. Jadi buat kalian yang punya tiket dorm juga kalian simpen-simpen aja, jangan gunakan sekarang ya. Nanti aja di versi 6.6. Dan buat kalian yang punya kristal, nanti aja dikeluarinya di versi 6.6. Kalian mau gacha Hare ataupun Prometheus silakan monggo. So, buat teman-teman udah pada siap belum untuk event spending nanti di versi 6.6? Dan apa yang kalian incar dari berbagai macam hadiah yang ada di sini? Apakah outfit atau senjata atau yang lainnya? Coba deh nanti komen di bawah ya. Dan yep, itu aja teman-teman untuk penjelasanku kali ini. Buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa subscribe hari ini. Bye-bye.